di dalam Tuhan. Kita percaya Tuhan kita sungguh baik. Amin. Apapun kondisi kita yang sedang kita alami, tantangan kehidupan, satu bukti nyata kalau kita boleh ada sampai saat ini itu karena kasih yang begitu besar. Dan biarlah kita mau masuk lebih lagi dalam dalam hadirat-Mu, dalam tempat kudus-Mu. Kemuliaan hadirat-Mu.
hari ini Tuhan, kudusanmu boleh nyata menghidupi kami. Apapun kondisi kami Tuhan, Kau yang melihat setiap hati kami, Kau yang melihat setiap kerinduan kami, bentuk kami, ubahkan kami semakin hari semakin menjadi serupa dengan-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, hanya di dalam-Mu Tuhan kami dapat dibaharui, dipulihkan, dibangkitkan, dimerdekakan. Kami boleh berdiri teguh, sebab kami tahu kami berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu Engkau Yesus Kristus. Sebab sehingga apapun yang melanda setiap hidup kami Tuhan, kami tidak tergoyahkan, kami tidak tergoncangkan, sebab kami berpegang kepada Engkau, sumber kekuatan kami. Terima kasih buat kehadiran, terima kasih buat kemuliaan di tengah kami. Kami persembahkan pujian pengagungan kami hanya bagi Engkau Yesus. Kudus, kudus, Kristus tidak bangkit, kita menjadi orang yang paling malang. Dia mengklaim dirinya anak tunggal Bapa, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Lihatlah bagaimana dia mati, dia dikhianati, dipukul dan direndahkan, ditelanjangi dan dicambuki hingga wajah dan tubuhnya tidak berwujud seperti manusia lagi. Bukankah dia sanggup memanggil ribuan malaikat untuk menyelamatkan dirinya dan menghancurkan bumi serta isinya? Tetapi tak dilakukannya karena cintanya bagi kita. Ia harus menyelesaikan hingga akhir. Dalam matinya pun dia disalibkan di antara penjahat-penjahat. Andai kata Kristus tidak bangkit, maka peristiwa ini hanya menjadi kisah paling tragis yang pernah ada. Tetapi plot twist terjadi. Pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Kebangkitannya mengubah segalanya. Kebangkitannya membuktikan bahwa dia telah mengalahkan maut dan kuasa dosa.
karena kebangkitannya yang telah mengubahkan kita dan jalan cerita kita. Kuasa yang membangkitkan dia, kuasa itu pun yang telah membangkitkan kita untuk menghidupi iman yang teguh di dalam dia, yang membawa kita menjadi semakin serupa dengannya. Sebab dia satu-satunya penyelamat yang perkasa, yang memerintah selamanya, Tuhan dari segala yang hidup, Jesus, He is alive. Kita tundukkan kepala sedikit lagi. Buka mata kami untuk bisa melihat kuasa-Mu Tuhan. Buka mata kami untuk bisa memahami kebenaran firman-Mu. Dan tolong hati kami untuk siap menjadi tanah yang terbaik, agar tidak cuma bertumbuh, tapi juga berakar dalam dan bahkan berbuah-buah lebat, sehingga berguna bukan cuma bagi diri kami, tapi bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, dan pada akhirnya mempermuliakan nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu dan kami sekalian, urapi kami sekalian. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tadi dibilang andaikan Yesus tidak bangkit. Siapa yang masih mau dikisus ke gereja kalau Yesus tidak bangkit? Saya mau ogah. Ngapain kita doa capek-capek, ngapain kita penyembahan, kolekte lagi macam-macam, bangun mesti pagi-pagi, jauh lagi saya antar kota, antar provinsi. Tapi puji Tuhan, karena Yesus bangkit, hari ini kita bisa belajar stand firm. Amin. Ini saya waktu baca pesannya, mungkin kalau dari segi logika kebetulan ya jadwalnya begitu ya. Tapi waktu saya cek dan recheck Energize punya Instagram, perasaan gue udah pernah ngomong soal teguh. Kan diterjemahnya teguh gitu kan. Saya cek-cek kayaknya tahun lalu. Ternyata tahun 2022 bulan November. Ini kurang teguh apa Energize ini ya, sampai saya mesti ngomong berkali-kali soal stand firm. Jadi kalau bicara stand firm, kita ngerti teguh berdiri, gak goyah. Ibarat kapal kalau ada badai topan pun tidak apa, kapal biasanya apa, tenggelam, tidak karam gitu ya, tapi tetap melaju di lautan. Bahkan katanya pelaut yang terbaik itu tidak mangkal di daratan. Pelaut yang terbaik adanya di lautan yang bergelora, karena di situ dia teruji. Nah, kalau saudara-saudara mau jadi pelaut yang terbaik, ya harus ada di dalam kapal yang melaju di lautan. Stand firm. Ibarat pohon, walaupun ada angin keras, tetap bisa berdiri. Enggak yang apa ya, tumbang-tumbang manja gitu ya. Kalau cuman goyang-goyang tipis, oke lah, namanya juga kena angin. Tetapi kembali ya, kembali kepada posisi. Kita baca dulu firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 29. Pasal 4 ayat 29 sampai ayat 31 sebagai landasan belajar kita pada pagi hari ini. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wah, keren banget ya. Kalau kita lagi doa, kita lagi pujian, terus ini goyang, kemarin gempa, tapi ini goyang karena kuasa Roh Kudus. Kira-kira kebayang gak sih gimana excitednya kita? Berasa gak sih bakalan wow banget gitu? Iya gak sih, kok kayaknya anteng-anteng aja sih. Tadi waktu saya berdoa, saya lihat ada tangan yang besar loh di sini. Tuhan sedang mau menjamah kita. Saya yakin Tuhan mau jamah kita. Dan tadi saya doa, Tuhan gue gak mau tahu, pokoknya ini anak-anak mesti Tuhan berkati, mesti terjadi sesuatu, itu doa saya. Jadi bukan berarti karena saya maksa sama Tuhan, maka ntar kalian juga mesti terpaksa. Tapi mari pada pagi hari ini kita mau belajar dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Ayat-ayat yang tercatat tadi adalah ayat-ayat doa, slide, dari orang percaya yang tinggal di Yerusalem.
Ini kejadian setelah pasal 3 ya. Kejadian pasal 3 apa? Petrus, Yohanes berurusan dengan para pemuka agama. Mereka harus bertanggung jawab. Kenapa tanggung jawabnya? Apakah karena gak bayar pajak? Oh tidak. Petrus kalau mau bayar pajak gampang, tinggal mancing. Buka mulut ikan, ada uang gitu ya. Nah itu cuma satu sesi. Oke. Tetapi pada dasarnya Petrus dan Yohanes tidak sedang berbuat jahat. Sebelum kejadian Petrus dan Yohanes dipanggil, diadili oleh pemuka-pemuka agama, mereka itu baru berbuat baik. Berbuat baiknya apa? Berbuat mujizat, menyembuhkan orang. Ada orang umurnya udah di atas 40 tahun, ya, tidak pernah bisa bangkit berdiri, lumpuh, ada di Gerbang Indah, mangkal di depan satu gerbang yang namanya Gerbang Indah. Itu daerah menuju Bait Allah. Dan tiap hari dia kerjanya minta-minta. Tujuannya apa ya? Dapat belas kasihanlah, saya belum makan, berikanlah, begitu ya. Dan kepada Petrus dan Yohanes juga dia minta yang sama. Lalu Petrus dan Yohanes mengatakan, tatap mata saya. Saya gak punya emas, saya gak punya perak, you mau dinar pun saya gak punya. Tapi apa yang ada pada saya mau berikan kepadamu. Dan dia pegang tangan orang itu, dalam nama Yesus, orang Nazaret, bangkitlah. Dan gak pakai lama, bangun tuh orang. Bangun, lompat-lompat, karena gak pernah jalan. Ya, selama ini gak pernah berdiri, gak pernah jalan. Seketika kuat, ketika bisa lari, bisa lompat, bisa berdiri, berjalan, bisa mengalami kesembuhan total. Dan gara-gara itu, Petrus dan Yohanes dipanggil. Lu ngapain lu? Pakai nyembuh-nyembuhin orang. Pakai kuasa apa loh? Apa tuh Yesus-Yesus disebut-sebut? Nah, itu ceritanya. Jadi pada waktu itu mereka sedang mempertanggungjawabkan mujizat dalam nama Yesus. Ternyata perbuatan baik tidak selalu berdampak baik. Mereka itu ditahan, dipenjara, disidang, diperintah untuk tidak pernah bicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Bahkan diancam, awas lu katanya gitu. Tapi gak berani sampai digebukin. Kenapa? Karena banyak saksi. Orang-orang itu tahu ini orang lumpuh udah dari dulu. Mangkalnya di situ, gak pindah-pindah. Gak pernah bisa jalan memang, bukan pura-pura gitu ya. Kan kadang-kadang orang acting ya. Jadi peminta-minta acting gitu kan. Belaga gak bisa apa gitu kan ya. Tapi ini memang gak bisa. Dan semua jadi saksi. Jadi imam-imam kepala, pemuka-pemuka agama gak berani lebih keras lagi. Karena tekanan publik. Jadi dari zaman dulu ya sudah ada public, apa namanya, force. Ya, orang banyak sudah sibuk di luar memuji-muji Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Karena yang sembuh ini bukan orang sembarangan, bukan yang baru kemarin jatuh keseleo, tidak. Tapi yang dari lahir tidak bisa jalan. Saudara-saudara, anak-anak muda, saya yakin baik Petrus maupun Yohanes tidak mengagendakan pertemuan yang barusan saya sampaikan dengan para pemimpin agama yang bulan-bulan sebelumnya. Ini kejadian belum lama ya, dari Yesus disalibkan ya, Yesus bangkit, Yesus take off ke sorga gitu ya. Ini orang-orang yang jadi pemuka-pemuka agama ini kan jadi provokator kematian guru agung mereka, pemimpin mereka, Yesus Kristus. Apalagi setelah mereka melakukan kebajikan atau perbuatan yang luhur. Gak ada agenda jadwal ketemu pemuka agama, gak ada. Maunya ibadah kok. Secara natural, kalau kita pikir-pikir, kita rasa-rasa, lagi berbuat baik, mau ke gereja, berbuat baik, dipanggil, ya, dihadapkan dalam persidangan, gak cuma dihadapkan, dipenjara dulu lagi. Ya, karena berbuat baik loh. Wajar gak kalau mereka merasa takut, merasa tertekan, merasa khawatir? Wajar gak? Wajar, namanya masih orang ya. Bahkan suatu saat mereka akan, suatu hari nanti, belakangan-belakangan, mereka juga akan mengalami kondisi yang lebih tidak menyenangkan, bahkan lebih berat dari itu. Wajar kalau takut, tertekan, khawatir, sangat wajar. Karena sampai hari itu mereka masih jadi orang, masih jadi manusia. Dan firman Tuhan memang mencatat, tadi di ayat 29 kita baca ya, mereka pun merasakan perbuatan yang terjadi atas mereka itu sebagai ancaman. Ya, kan berasa ya, ancaman Tuhan, ada ancaman. Jadi mestinya ya, kalau kayak model-model kita nih, doanya gini, why Lord? Kenapa ini terjadi pada kami? Kan kami lagi berbuat baik, kan kami sudah ada di jalan-Mu, kami kan tidak berbuat dosa, kami kan sedang melakukan perbuatan baik demi nama-Mu loh. Bukan demi nama saya. Bukankah kami sedang mengerjakan perintah-Mu?
mata meratap-ratap. Itu kalau model-model kita yang belum diurapi Roh Kudus. Ya, kenapa kami mengalami seperti ini? Mestinya kan gitu ya, normalnya ya kalau jadi orang, betul? Iya, namun ternyata respon mereka berbeda. Mereka tidak seperti kebanyakan orang. Alih-alih menyerah, karena kan udah diancam ya, awas lu, berani lagi lu, ini gak cuma di penjara lu, gak cuma dipukul sedikit-sedikit lu, dihabisin lu. Satu hari memang Petrus mau dihabisin, ya, ditangkap buat tinggal mati aja besok gitu kan. Satu hari, tapi belum waktunya. Satu hari Petrus memang disalibkan, tapi belum waktunya. Ya, alih-alih menyerah atau berdoa minta pembalasan Tuhan, Tuhan balaskan mereka karena mereka itu jahat sekali. Kan maunya gitu ya, biasanya doa kita kan gitu ya. Teganya mereka pada kami, bukankah kami berdiri demi namamu? Tapi mereka doanya gimana? Barusan kita baca, berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman. Jadi mau maju lagi, mau lebih strong lagi, mau lebih seru lagi. Gak cuma nyembuhin satu orang, mau banyak-banyak orang kami beritakan firman. Luar biasa. Kalau kita mungkin udah jiper ya, mungkin pindah kota gitu. Mungsi ah, menghilang dulu dari peredaran, ganti identitas. Status Instagram langsung ditutup. Iya kan? Hilang kalau perlu. Pokoknya menghilang dari peredaran bumi gitu. Kalau kita kayaknya gitu ya normalnya ya, benar gak? Iya. Sayangnya zaman dulu Petrus gak punya Instagram. Jadi kalau saya yakin kalau punya Instagram dia malah bikin 5. 5 Petrus sendiri, Petrus dan pelayanannya, Petrus dan mujizatnya, dia malah show gitu kan. Ini loh perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Pertanyaannya, bagaimana mereka ini yang adalah manusia yang sama seperti kita punya respon berbeda dari kebanyakan manusia lain? Ini yang kita mau pelajari. Ada 3 rahasia. Kenapa mereka bisa sehebat itu? Doanya ya, doanya tuh wow banget loh. Saya gak yakin kalian dan saya akan punya keberanian yang kalau gak memang benar-benar dari Tuhan, gak bisa punya doa kayak begitu. Berikan kami keberanian, malah minta keberanian. Ya bukan, jauhkan kami dari kejahatan ini. Biasanya manusia kan begitu ya. Pertama, slide. Alkitab mencatat bahwa orang yang mendengar Petrus bicara waktu di sidang itu ya, menyadari bahwa keduanya adalah orang-orang biasa. Ya common people gitu, orang biasa. Bahkan catatan tambahan, tidak terpelajar. Kagak sekolah. Kalau bahasa aslinya tuh ya, idiotes. Orang bodoh. Orang oon, gak makan bangku sekolah. Gak lulus SS-an itu. S3, SD, SMP, SMA gitu ya. Kalau sampai S3 beneran, sampai S6 ya. S1, S2, S3 gitu kan ya. Sarjana. Enggak lulus sampai di program teologi, diploma apa di apa doktoral. Enggak. Pak Paulus iya. Petrus enggak. Orang biasa. Ya, mereka itu tidak berpendidikan khusus. Enggak lulus bahkan program sertifikasi Alkitab. Enggak. Ditanya sertifikasi mana? Gak ada. Ya tapi mereka tercatatnya apa? Tetapi mereka dikenal sebagai apa? Pengikut Kristus. Itu yang pertama. Orang mencatat, orang mengenal mereka sebagai pengikut Kristus. Terjemahan lain yang saya pelajari mencatat pernah bersama-sama dengan Yesus. Bahkan ada lagi yang lebih ekstrim, sudah sering bersama-sama dengan Yesus, bahkan selalu bersama dengan Yesus. Itu rahasianya. Kenapa bisa begitu strong berdoanya? Kenapa bisa begitu stand firm? Karena mereka pengikut Kristus, sering bahkan selalu bersama-sama dengan Kristus. Tidak cuma tahu Yesus. Tahu Yesus? Tahu, itu yang tinggal di Nazaret RT 0406. Jalan apa? Jalan Timbul Tenggelam. Tahu Yesus yang itu. Tapi Yesus yang mana nih? Ada banyak Yesus. Itu yang anaknya Yusuf, yang tukang kayu. Iya itu tahu betul tuh belok kiri. Bukan cuma tahu Yesus, tapi mengenal secara mendalam. Mendalam, kenapa? Karena selalu bersama-sama Yesus. Orang yang mendalam mengenal itu bahkan tahu Yesus doyannya makan apa,
doyan pedas apa enggak? Ya kan, cabe 2 apa 3? Karet berapa? Ngerti, bubur diaduk apa didiemin? Itu orang benar-benar kenal. Benar enggak? Ya, pakaiannya size apa? M, L, XL, double L, yang mana? Tahu, sepatunya ukuran berapa? Yesus ngorok apa enggak kalau tidur? Itu namanya mengenal, mendalam. Kenapa? Karena selalu bersama-sama dengan Yesus. Ya sekarang sih jauh ya. Maksudnya Yesusnya udah ada di sorga, tapi dia ada di hati. Pertanyaannya, gimana kita mengenal dia? Orang-orang ini mengalami bersama-sama dengan Yesus. Yesus pergi, mereka pergi. Di mana Yesus berada, di situ mereka ada. Yesus lagi mangkal di sebuah tempat, di situ mereka kongko bareng. Mereka dengar perkataannya, mereka kenal isi pikirannya, mereka paham perasaannya. Itu juga Petrus pernah disemprot. Enyah setan. Gitu pernah digituin sama Yesus, saking salah ngomong. Tapi dia akhirnya belajar untuk kenal, tahu persis kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Tidak cuma itu, mereka bahkan sangat memahami apa yang bisa dikerjakan oleh Yesus di dalam dan melalui hidup mereka. Karena mereka sudah lihat contohnya selama mereka ada bersama-sama dengan Yesus. Ada pohon, dia bilang, besok gak usah tumbuh ya, mati. Ada orang meninggal, dia bilang, bangkit, bangun. Ada orang sakit, dia tinggal tumpangin tangan, sembuh. Bahkan ada Yesus kadang-kadang jorok juga, meludah. Terus diacak-acak, tempel. Udah lihat belum? Hampir. Kan suruh cuci muka dulu. Udah lihat belum? Hampir, samar-samar. Tumpang tangan lagi, baru bisa jalan. Lihat tiap hari kesembuhan yang Yesus lakukan. Jadi gak susah untuk bilang, dalam nama Yesus orang Nazaret, yang aku kenal dengan sangat baik itu, bangkit dan berjalanlah. Karena dia udah sering lihat Yesus bilang, bangkit dan berjalanlah, imanmu menyelamatkan engkau. Pertanyaannya hari ini, apa kabar sama kita? Kita kan kenal Yesusnya ada di mana? Alkitab. Alkitabnya dibaca kagak? Judulnya Alkitab. Ya, itu udah benar. Dalamnya dibuka, dibaca, dipelajari, dihayati, dijalankan dalam kehidupan kita. Baru kita udah kenal? Belum. Karena kita mesti juga belajar dengar suaranya Yesus. Hari ini pesannya apa buat kita? Hari ini dia mau apa? Kita mau ke kiri apa ke kanan? Kita mau lurus apa belok? Itu yang kita mesti tahu, apa kehendak Tuhan buat kita. Dan Petrus Yohanes tahu persis, ini orang mesti disembuhkan. Dia tahu kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, bahwa orang itu sembuh. Kita tahunya sampai halaman berapa? Yang kedua, penuh Roh Kudus. Dan ini bukan momen sekali-sekalinya saja. Kita baca Roh Kudus turun pertama kali di hari Pentakosta pertama. Dan Alkitab mencatat Kisah Para Rasul 1 ayat 8, semuanya penuh dengan Roh Kudus. Bahkan setelah itu ketika Petrus bicara, dia bicara dengan berani. Tadinya dia menyangkal Yesus, bukan saya. Tapi ketika dia penuh dengan Roh Kudus, dia berdiri paling depan, dia bicara dengan berani, berkarisma, karena penuh dengan Roh Kudus. Dan gak pakai lama, 3.000 orang bertobat. Wow. Itu orang yang saya gak tahu, itu orang semua yang bertobat dihitung apa cuma laki-laki. Kalau orang Israel kan biasanya ngitungnya lelaki doang ya. Kalau yang laki-laki aja dihitung 3.000, berarti di sekitar 9.000-10.000 orang tuh sekali khotbah. Wow, luar biasa. Tapi bukan cuma saat itu aja. Dokter Lukas yang mencatat kitab Kisah Para Rasul mencatat bahwa Petrus penuh Roh Kudus. Ketika Petrus disidang di pasal 3, dia juga, Alkitab mencatat bahwa dia juga penuh Roh Kudus. Ya, pasal 4 ayat 8 itu persidangan ya, ketika dia berhadapan dengan pemuka-pemuka agama itu. Dan ketika mereka kembali berdoa, beres dari persidangan, mereka doa, tadi ayat yang kita baca, ayat 31, mereka semua penuh Roh Kudus, termasuk Petrus tentunya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepenuhan Roh Kudus bukan semata-mata ditandai dengan berbicara dalam bahasa roh. Itu tanda, benar, ya. Tapi gak usah les bahasa roh. Nadanya apa, gayanya apa, gak usah les.
Kalau benar-benar penuh Roh Kudus, langsung bisa ngomong. Ya, mungkin ya mungkin cuma 1-2 patah kata untuk awal, lama-lama terlatih. Tapi bukan karena ngeles atau nyontok orang, oh dia ngomongnya gitu. Enggak, Roh Kudus punya bahasa sendiri buat kita. Tapi bukan cuma itu, tindakan itu baik, benar, dan perlu. Kita harus tahu bahwa orang-orang yang benar-benar dipenuhi Roh Kudus akan memberikan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5:25 katakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi hidup kita bukan kita lagi, kata firman Tuhan, betul ya? Tapi kan gak harus, Tuhan aku mau makan jus mangga, boleh gak? Ya kalau kayak gitu-gitu sih, kecuali gak diabetes ya, Tuhan sih boleh-boleh aja, ya kan? Tapi kalau lagi, waduh, gula lagi tinggi, itu kan ngerayu Tuhan dulu, Tuhan bolehlah bangsa 1-2 tepung gitu. Ya mungkin masih dikasih, awas tuh 1 gelas tuh. Tapi artinya memang dalam banyak hal, dalam seluruh aspek hidup, Tuhan Roh Kudus bisa memimpin kita. Termasuk Tuhan aku kerja di mana ya? Oh, belum urusan kerja. Tuhan aku kuliah apa ya? Tuhan aku habis ini ke luar negeri apa ke dalam negeri apa ke luar angkasa? Iya. Tapi uang aku sebatas ini, sebatas rupiah. Ya gak apa-apa kalau memang Tuhan berkehendak kita ke luar negeri, dikasih beasiswa. Ya, plus uang jajan lagi. Oh, ada loh beasiswa yang baik hati banget gitu. Sampai keluarga-keluarga dibiayai semua, pulang pergi dibiayai gitu kan. Kalau beruntung, kalau kurang rezeki ya doa lagi. Ya, barangkali Tuhan gak pengen kita ke situ, mungkin belokannya ke kanan gitu. Ya kan? Dan orang-orang yang dipimpin Roh Kudus, tadi kan dia harus penuh Roh Kudus, ya kan? Artinya apa? Dia harus dipimpin Roh Kudus. Kalau orang-orang yang dipimpin Roh Kudus, tentunya akan disertai dengan kuasa untuk mengadakan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Iya. Ini anak muda, berasa gak sih kalian perlu kuasa? Hah? Bukan buat pamer ya. Oh, tidur gitu. Bukan. Itu uya-uya mah versi guyonan. Sampai pasien saya, oh saya seorang psikolog ya, psikolog belajar hipnoterapi juga sih, psikoterapis begitu. Ada yang ini, oh kalau hipnotis tuh kayak gitu ya, kayak uya-uya. Enggak kayak gitu, salah. Itu mah buat show. Udah dikasih tahu, ntar kalau gua gini, lu belaga jatuh gitu. Udah diajarin, kalau enggak pulangnya enggak dikasih uang. Itu kan ada duitnya. Kalau enggak penonton kan enggak terpana gitu kan, iklannya enggak naik. Ya. Tapi yang namanya kuasa yang Tuhan mau, itu bukan buat pamer. Wih, kita pegang orang tumbang-tumbang gitu. Buat apaan numbang-numbangin orang kayak kerjaan? Ya kan? Kuasa tanda ajaib itu diperlukan ketika kita memberitakan firman Tuhan. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Siapa yang percaya di sini? Ya, setengah halaman. Saya ulang, tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Amin. Kurang tinggi. Punya tangan tinggi-tinggi diangkat, kecuali tadi mandinya kurang lengkap. Mereka akan apa? Bicara dalam bahasa lain. Mereka akan apa? Menyembuhkan orang sakit. Mereka akan apa? Menginjak. Wih, ular. Mana ular? Sini gua injak. Jangan sembarangan. Ular dalam rangka apa? Kalau enggak dalam rangka memberitakan firman, nginjak ular digigit lu. Ya, naluri ular maksudnya. Ya, mereka akan minum racun dan tidak mati. Enggak akan terjadi begitu kalau kita dalam proses sedang melayani pekerjaan Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Bukan buat pamer, sekali lagi. Mengadakan tanda ajaib dan mujizat serta beragam karunia roh. Karunia roh apa aja? Wih, baca masih banyak karunia. Silakan didaftarkan, itu perlu 2 hari sendiri ya. Karunia roh ya, ada di kitab Roma pasal 12, ada di kitab 1 Korintus ya, ada di kitab Efesus pasal 4. Ada banyak sekali karunia roh. Dan itu akan dikaruniakan oleh Tuhan kepada orang-orang yang dipimpin oleh roh. Tujuannya apa? Mengadakan perubahan di dunia ini. Bahkan lebih dari itu, supaya
jemaat Tuhan dan banyak orang yang lain yang kenal Tuhan dikenalkan kepada Tuhan serupa dengan Kristus. Itu tujuan akhir dari adanya tanda-tanda ajaib, mujizat, karunia-karunia roh. Dan terlebih itu dibutuhkan juga untuk nomor satunya sih sebelum kemana-mana, mengadakan perubahan dalam hidup kita. Ya, dua ya. Oke, yang ketiga supaya bisa stand firm, yaitu ketika kita menjadikan kesaksian dan pemberitaan firman sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah, kepada Tuhan. Jadi bukan karena disuruh atau diperintah, ayo abis ini menginjil. Ya, menginjil karena apa? Karena ditanya Kak John minggu depan, udah nginjil belum? Belum, dapat nilai jelek, tetot. Sama koko Ucup nggak dikasih kado, tetot gitu, karena nggak sesuai apa target. Bukan itu, emangnya kita MLM? Bukan, tetapi karena memang kita mengerti ini perintah Tuhan, ini amanat agung Kristus, nggak bisa enggak, mesti memberitakan firman. Bahkan nggak cuma memberitakan firman, mendidik orang dalam kebenaran, memuridkan orang. Dan ini gak bisa dihentikan cuman karena ada ancaman atau larangan. Petrus Yohanes dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 20 katakan dengan suara lantang, satu suara, tidak mungkin bagi kami alias mustahil untuk tidak bersaksi. Dengan kata lain, untuk tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Kenapa? Karena mereka tahu persis bahwa tanpa nama Yesus tidak ada keselamatan. Dan itu belum direvisi. Tanpa nama Yesus tidak ada keselamatan. Kisah Rasul 4:12, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan itu adalah keharusan, kata Petrus dan Yohanes, kewajiban. Kalau kami tidak melakukannya, dampaknya berat untuk kami, bahaya buat kami. Hari-hari ini ada pengajaran tentang kekristenan progresif. Wih, lagi rame. Wah, anak muda seneng banget. Wih, Kristen yang kayak gini yang gue temen liberal abis. Yesusnya baik bener, ya kan? Kesannya keren. Namanya sih bener, progresif, lebih maju kan gitu ya artinya progresif. Tapi ternyata isinya amburadul. Mestinya kan kalau progresif maju semangat buat Yesus gitu ya. Menerobos segala kesulitan, halangan, rintangan dengan Roh Kudus, memenangkan jiwa dengan tanda ajaib dan mujizat. Itu Kristen progresif, pengertian saya. Tapi ternyata esensinya suka-suka. Selain Yesus ada jalan lain loh menuju sorga. Alkitab bisa salah katanya. Ya gak bisa bedain antara ada di Alkitab sama Alkitabiah. Ya gak apa-apa lah, namanya perlu belajar mungkin ya. Bahkan bisa aja katanya Alkitab kontradiktif. Kebaikan adalah segalanya katanya gitu. Dan semestinya orang baik hebat bisa masuk sorga. Kan ajarannya gitu ya. Di luar negeri begitu. Di sini ada yang percaya juga dan mulai meracuni sejumlah anak muda. Kayaknya keren banget gitu. Saya jadi mikir. Kalau kita ngajuin visa, negara kita ini negara yang agak menyedihkan karena pasportnya kurang kuat. Jadi kalau masuk beberapa negara bisa langsung ya, paling 30 hari ya gitu. Dan itu mesti pulang, kalau enggak dipulangkan. Tapi untuk banyak negara mesti minta exit permit dulu. Permisi, boleh masuk nggak? Gitu. Ya, itu namanya visa. Kalau kita mau masuk negara orang, kita kan nggak nanya, kenapa persyaratannya kayak gitu sih? Rese amat sih lu. Suka-suka yang punya negara. Benar nggak? Kalau nggak diterima gimana? Tega banget lu, gue mau datang kagak boleh. Yang punya negara. Benar nggak? Kita mau demo gitu. Ya dia bilang, ya sana demo di sana, gue mau nggak terima lo. Benar nggak? Iya. Kalau dia gak demen sama kita gitu, di depan meja, gak jadi di stempel, adanya apa? Rejected. Iya kan? Kalau dia bilang, gua gak pengen lo masuk, kita mau apa? Terima nasib. Mana bisa kita berdari, saya kan orang baik. Saya kan terkenal di negara saya, ya udah tinggal aja situ. Iya kan? Gak usah kesini, kita mah gak demen. Boleh gak begitu? Boleh, namanya juga kita yang punya negara. Betul? Kalau yang punya surga gimana? Oke, sekarang yang lebih pribadi. Rumah kita,
Pertanyaan saya, emangnya rumah Anda boleh semua orang masuk itu? Tiba-tiba datang jam 3 pagi, gedor-gedor, buka pintu langsung, buka. Kagak, mau maling, mau rampok, asal muka baik, suara merdu, boleh masuk itu? Mau ambil apa aja? Iya silakan, silakan, tuh TV masih ada tuh. Itu yang satu yang di kamar masih ada sekalian gitu. Anggap rumah sendiri, mau tidur, mau makan, mau apa, jangan lupa ngepel, cuci piring. Apa gitu? Enggak. Ya kan, terms and conditions applied. Ada jamnya boleh orang datang, yang boleh nginep siapa, yang boleh sampai di pagar siapa, kalau ada pagar ya, yang boleh sampai rumah tamu, ya kan? Masuk-masuk ke dapur, wih, dogi bicara, keluar. Ya kan? Karena doginya juga tahu, lu siapa? Benar gak? Iya. Nah kalau kita aja banyak bawel ya, banyak aturan. Lu mau masuk kamar gua mesti ganti baju. Mau tiduran, mandi dulu lu. Kan gitu kan? Bulannya udah langsung keprak, langsung wow kayak rumah sendiri, langsung tidur gitu. Apa enggak ada yang menjerit? Wah! Ya kan? Pindah lu, kan gitu. Ya kan? Ya kalau yang punya sorga punya syarat dan ketentuan boleh enggak? Ya suka-suka. Masa kita bisa bilang, oh kejam. Masa yang ini boleh, yang itu kagak. Suka-suka. Iya enggak? Kalau enggak nanti boleh, semua orang boleh masuk rumah. Dan Tuhan punya syarat. Syarat apa? Ada darah Yesus. Kita bisa aja bilang, aku kenal Yesus. Oh setan juga kenal, dari zaman Taman Eden juga Yesus. Setan kenal, teman baik dulu waktu di sorga. Dia yang nyanyi, ya kan? Tinggal angkat tangan, musiknya nyanyi semua gitu. Kenal setan juga, malaikat juga pada kenal, malaikat ke setan. Kenal orang dulunya, ex malaikat. Kenal. Tapi, apa bedanya sama kita? Bedanya kita bisa nyanyi di depan dia. Dia lahir untuk kami, dia mati bagi kami, dia bangkit bagi kami semua. Lupa kagak? Itu. Dan orang-orang yang sudah terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang hidupnya punya darah Kristus, dia yang akan masuk kerajaan sorga. Jadi jika benar kita kenal isi hati Tuhan, bahwa dia sangat mengasihi semua orang, Yesus sayang semua orang, betul. Tapi dia punya rambu-rambu, siapa yang boleh datang kepada hadiratnya yang kudus. Kita pasti juga akan mengerjakan rahasia ketiga ini, seperti Petrus dan para orang percaya lainnya dari gereja mula-mula. Menjadi saksi Yesus sampai ke ujung bumi. Karena kita tahu orang-orang yang tidak kenal Tuhan, belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak punya password, tidak punya tiket, tidak punya tools untuk masuk ke tahta Maha Kudusnya. Itu benar. Nah, apa dampak dari ketiga rahasia tadi? Kenal Yesus sungguh-sungguh, mendalam, penuh Roh Kudus, bahkan dipimpin oleh Roh. Dan yang ketiga, mewajibkan diri untuk memberitakan firman. Dampaknya adalah firman Tuhan diberitakan dengan berani dan dengan kuasa yang besar, dengan tanda ajaib, dengan mujizat. Banyak orang sakit disembuhkan, tidak cuma dengan doa dan tumpang tangan, bahkan ada orang yang cuma kena bayangan. Bayangan, saya lewat sembuh. Wih, belum tumpang tangan, udah sembuh loh. Kalau zaman sekarang kayak gitu kan, kayak ponari banget ya. Ingat gak dulu ada anak kecil bernama ponari, apa yang dipegang katanya nyembuhin gitu. Itu orang kemana tuh sekarang? Itu anak kemana? Udah gede ya. Gak tahu tuh udah ngumpet di mana. Mudah-mudahan udah kenal Yesus. Tapi kalau belum, ya, ya mungkin kalau misalnya Tuhan berkenan, percaya nggak? Kalian juga kalau jalan satu hari nyembuhin orang, percaya nggak? Jangan sampai jalannya kita orang pingsan gitu, jalannya kita orang mati gitu. Karena apa? Segitu jahatnya kita. Jangan sampai. Banyak orang disembuhkan, ya. Banyak orang menjadi percaya, makin banyak bahkan, makin banyak orang menjadi percaya. Dan jemaat hidup dalam kasih yang melimpah-limpah. Ini dampak dari ketiga rahasia tadi. Pengen lihat gak sih di zaman sekarang anak muda? Ini cerita gak cuman katanya loh, ini bisa kejadian loh. Tapi masalahnya pada percaya kagak, mukanya sih muka apaan sih nih? Ini kayaknya versi old version gitu.
Percaya nggak ini bisa terjadi sekarang ini? Heh? Nah, yang amin tiga. Percaya nggak yang ini masih bisa terjadi zaman sekarang? Ini bukan kisah-kisah tradisional. Ini kisah yang benar-benar terjadi. Kenapa? Karena Roh Kudusnya belum ganti. Roh Kudusnya belum pulang. Selama Roh Kudus masih ada di dunia ini, masih akan terjadi tanda ajaib dan mujizat sama persis, bahkan lebih lagi, karena Yesus bilang kamu akan melakukan, mengalami lebih besar lagi tanda-tanda dibandingkan kerjaan aku di bumi ini. Slide. Apakah berarti tidak ada kesulitan lain? Wih, kan perkasa ya, lewat sini sembuh, lewat sana sembuh, tumpang tangan, doa sembuh, sembuh, sembuh. Apakah tidak ada lagi kesulitan? Oh banyak. Di pasal-pasal selanjutnya kita baca, penganiayaan datang. Jemaat tersebar ke berbagai penjuru negeri. Kadang-kadang di situ Tuhan campur tangan juga sih, bukannya Tuhan mau nyiksa. Tapi kalau kayak gini semuanya ngumpul di Yerusalem, itu firman yang kamu akan ke Samaria, ke Yudea, ujung bumi ya kesampaian gitu. Makanya ada, ya ini peluang juga, tapi Tuhan tetap menyertai. Dan bahkan ada orang-orang yang tercatat memilih untuk setia sampai mati demi mendapatkan mahkota kehidupan. Mereka memilih untuk meneladani Kristus yang rela taat sampai mati di kayu salib. Kenapa? Karena pengenalan mereka mendalam kepada Tuhan Yesus, kesetiaan mereka untuk hidup dipimpin Roh, pilihan mereka taat kepada Tuhan lebih daripada kepada manusia manapun. Maka kita, karena mereka yang rela mati, karena mereka yang taat, karena mereka yang penuh Roh Kudus, kita bisa dengar Injil, kita bisa diselamatkan. Hari ini temenmu semua udah kenal Tuhan? Oh, tapi kan kita mesti toleransi. Betul, kita harus toleransi. Tapi izinkan mereka juga melihat karunia Tuhan begitu besar dalam hidupmu. Kuasa Tuhan begitu besar dalam hidupmu. Gak usah baca ayat, gak usah bawa Alkitab pun mereka tahu kau orang Kristen, kau orang pengikut Kristus, kau percaya sungguh-sungguh kepada kuasa ilahi. Gak usah, oke duduk, saya mau bacakan kebenaran firman Tuhan. Bisa disambit batu sih. Bisa. Ya kalau mau tetap bilang, ya puji Tuhan. Tapi dengan jalannya kita, dengan cara kita bertingkah, cara kita bicara, izinkan orang kenal siapa kita di dalam Tuhan. Dan itu bisa dilakukan. Bagaimana dengan kita, energizer? Bagaimana dengan Anda, energize people? Wih, energizer kayak baterai ya. Sekarang tongkat estafetnya ada di tangan kita. Kita mau stand firm. Kalau orang sekarang jawabannya gitu, iya gitu ya. Iya. Udah, saya gak tahu lagi belakangnya. Seberapa dalam kita mengenalnya? Seberapa sering perjumpaan kita dengan Yesus? Seberapa akrab relasi kita dengan Tuhan? Saya ketemu dengan banyak orang di berbagai gereja. Saya tanya, masih sama gak konsep doanya? Doa kan sebenarnya dua arah ya. Kita ngomong-ngomong-ngomong bener ya. Tapi kan doa mestinya apa? Tuhan juga ngomong-ngomong dong sama kita. Kita biasanya masih setengah langkah tuh. Kita repot doa gitu kan. Wah, semua kita sebutin tuh. Ya, doa Bapa Kami 15 kali udah amin. Amin. Yesus mau ngomong, dah. Kita udah sibuk naik motor, kita udah sibuk masak, nyapu, ngepel, rumah tangga banget ya. Apakah setiap hari kita mendengarkan suaranya dan memahami isi hatinya? Itu pertanyaan. Seberapa kita mengizinkan hidup kita dipenuhi Roh, bahkan dipimpin oleh Roh-Nya? Apakah kita masih jalan suka-suka, bahkan ngatur Tuhan? Aku mau ini, tolong Tuhan setuju. Dan malas banget untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Ah Tuhan, kuno lah itu. Itu kan untuk om-om, tante-tante tuh yang ada di sebelah sana. Yang orang-orang perjanjian lama lah. Kita kan orang-orang perjanjian baru. Gak kayak gitu kali Tuhan. Seberapa berminat kita taat kepada Tuhan, khususnya untuk bersaksi dan memberitakan firman? Kalau belum, atur mari diperbaiki. Bukan cuma niat, tapi diwujudkan. Jangan tunggu besok. Hari ini, sekarang, here and now. Kenapa kok kayaknya insist banget? Gini ya, kalian baca gak sih di surat-surat, udah gak surat kabar ya, tua banget gue, di medsos ya, di berita-berita lah. Makin banyak loh anak muda yang udah dapat tiket pulang. Berasa gak? Iya ya,
saya baca, ya masih 20-an. Bahkan anak SMA, ya ampun pacaran aja belum kali ini anak. Udah pulang, yang 20-an udah pulang, 30 udah pulang, 40 gua aja lebih tua, udah pulang. Kita gak pernah tahu umur pulang kita. Tiket tuh udah ada, tinggal dikirim. Tinggal Tuhan bilang, nih tiket pulang. Ya kan? Kita gak pernah tahu pulang kita kapan. Bisa jadi kalian pulang duluan dari saya. Bisa jadi. Oke, tapi kalau kita memang nanti diizinkan pulang oleh Tuhan ke rumahnya, rumah yang aduh enak banget, gak usah bikin PR, ya ampun. Gak usah bayar pajak, ya ampun Tuhan. Ya, surga nanti pakai baju putih, gak usah batik-batik. Ya, tapi kalaupun kita pulang, kita pulang dengan cerita, Tuhan, aku sudah bikin perubahan loh. Aku sudah begini, aku sudah begitu. Aku sudah tolong teman-temanku untuk kenal dengan Engkau. Dan mereka mengalami perubahan, Tuhan. Wow. Kitanya aja gembira banget. Malaikat begitu kita datang. Woi. Kenapa? Karena ini hamba yang kukasihi. Hambaku yang taat dan setia. Anak muda, sudah waktunya kita bergerak. Karena anak muda di negeri ini butuh pengajaran yang benar. Teladan yang benar, komunitas yang benar. Jangan cuma bangga punya e-group. Itu bagus. Berapa banyak orang yang udah tahu e-group kalian berguna? Kerjakan sesuatu, kerjakan terus-menerus. Sudah waktunya kita kerjakan bagian kita di hadapan Tuhan. Karena untuk itulah Tuhan izinkan kita hidup sampai hari ini. Besok gak tahu. Kita gak tahu umur kita sampai berapa. Namun hendaknya hidup kita ini berguna, bukan cuma ngabisin oksigen di bumi ini, bahkan ngabisin bahan makanan di bumi ini. Makannya banyak soal. Kalau tidak sekarang kita stand firm, kapan lagi? Jangan sampai tahun depan saya mesti ngomong judul sama. Ya, udah teguh, stand firm, nanti berdiri tegak. Pokoknya bahannya yang lain. Kalau bukan kita yang stand firm, mesti siapa? Kalian yang jawab. Tuhan berkati. Kita tunduk kepala. Kita datang sama Tuhan. Izinkan Roh Kudus bicara di hatimu. Walaupun waktu kita gak panjang, tapi Tuhan pengen kita mengalami sesuatu. Gak cuma sesaat, tapi terus menerus. Dan hari lepas hari kita tuh mengalami perubahan. Sedikit mungkin, besok sedikit lagi, bulan depan sedikit lagi, terus. Dan pada akhirnya indah, luar biasa di hadapan Tuhan. Yang penting tegak berdiri, stand firm. Engkau harus yakinkan dirimu engkau adalah pengikut Kristus. Kenal sungguh-sungguh kepada Tuhanmu. Bukan cuma Tuhan katanya, tapi Tuhan yang memang segalanya buat hidupmu. Kalau engkau belum kenal Tuhanmu, kenalan. Ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau kenal engkau. Tolong aku kenal engkau. Dan dia dengan hati yang sangat ingin kasih kesempatan untuk engkau mengenalinya. Kalau engkau belum penuh Roh Kudus atau hidupmu belum dipimpin Roh Kudus, cari hadirat Tuhan. Izinkan dia penuhi hidupmu. Bukan cuma pinter bahasa roh, tapi izinkan dia mengubah seluruh aspek hidupmu. Karaktermu berubah. Dan engkau gak punya pilihan lain selain tetap ikut kepada Kristus apapun harganya. Kita cuma bisa ngomong biasanya. Tapi izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Kita mungkin gak harus mati karena memberitakan firman. Tetapi hati kita mati, daging kita mati untuk diri kita sendiri. Dan hati kita dihidupkan, tubuh kita dibangkitkan karena kebenaran firman Tuhan. Harusnya itu. Dan satu lagi, jadikan pemberitaan firman itu sebagai keharusan. Adalah harus bagi kami. Gak mungkin untuk tidak beritakan firman kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, teman kami, saudara kami, keluarga kami sendiri. Doa sama Tuhan. Tuhan, tolong saya. Itu aja
tolong saya. Saya mau tegak berdiri, tolong saya. Kalau ada anak muda yang hari ini mau katakan itu, Tuhan tolong saya. Mungkin ada tiga hal yang tiga-tiganya belum terpenuhi. Naikkan tanganmu di hadapan Tuhan, tolong saya. Mungkin ada satu atau dua, yang satunya sudah, yang duanya sudah, tapi masih ada satu yang belum. Tuhan tolong saya. Angkat tanganmu juga di hadapan Tuhan. Saya gak akan panggil ke depan. Kita berdoa saja di tempat masing-masing. Tapi angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Jujur, Tuhan tolong saya. Saya gak bisa banyak hal. Tapi saya mau kerjakan yang saya bisa. Tuhan tolong saya. Haleluya. Bapa Surgawi, kami berdoa di hadapanmu. Dan hambamu datang kepadamu memohon. Untuk anak-anak muda ini khusus. Engkau karuniakan belas kasihanmu Tuhan. Karuniakan kebenaranmu kepada mereka. Imanmu, iman mereka diperteguh oleh kasih sayangmu yang besar. Tolong mereka kenal engkau lebih daripada mengenal yang lainnya. Supaya mereka tetap tegak berdiri apapun pengajaran di dunia ini. Yang mereka dengar melalui berbagai media. Tuhan tolong mereka untuk kenal Yesus secara mendalam. Untuk kenal kehidupan Yesus dan punya kehidupan bersama-sama dengan Yesus. Tolong mereka punya hubungan dengan Allah Roh Kudus. Dibaptis, dipenuhi oleh Roh. Bahkan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan hamba berdoa sertai mereka dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Agar apapun yang mereka sampaikan dari mulut mereka mengandung urapan Roh Kudus. Dan bisa menyentuh hati-hati yang keras sekalipun. Hamba berdoa, tolong mereka untuk punya kewajiban, mewajibkan diri untuk memberitakan firman. Apapun bayarannya, berikan mereka keberanian seperti yang kau sudah lakukan untuk jemaat mula-mula. Anak-anak muda ini dari kekuatan secara fisik mereka masih sangat perkasa. Hamba berdoa karuniakan mereka keberanian. Hamba berdoa karuniakan mereka urapanmu. Karuniakan mereka pengenalan akan kebenaran engkau Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Khususnya untuk mereka yang angkat tangan pada pagi hari ini. Engkau hadir menjamah mereka secara pribadi. Tumpang tangan atas mereka satu-satu. Dan terus berproses dalam kehidupan mereka. Izinkan mereka bisa merasakan kemajuan demi kemajuan bersama engkau Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Haleluya. Teman-teman, kita sudah tangkap firman Tuhan yang dibawakan oleh Cici Eni. Aku panggilnya Cici Eni. Ya, berapa banyak yang tangkap firman Tuhan pada pagi hari atau menjelang siang, boleh lambaikan tangan sekali lagi. Sekali lagi kita beri tepuk tangan. Semangat ya, semangat. Biar kita boleh jadi anak muda yang stand firm ya. Kita tergoyahkan, yaitu dengan apa? Dengan kita terus mengenal ya, melalui, mengenal Tuhan oleh firman Tuhan yang kita baca. Banyak duduk diam di kaki Tuhan. Dan saya percaya pada saat kita melakukan dengan setia, taat, kita akan menjadi alat kemuliaannya. Berapa banyak sekali lagi rindu untuk jadi alat kemuliaannya. Boleh lambaikan lagi tangan, amin. Ya, saya berdoa juga biar Roh Kudus boleh memakai kita semua di tempat ini. Ya, menjadi anak-anak muda yang luar biasa dipakai Tuhan. Puji nama Tuhan, terima kasih Cici Heni yang berkenan Tuhan. Oke, sekarang kita mau memberikan persembahan, kita mau memberikan kepada Tuhan. Kita mau bawa persembahan kita ya teman-teman. Kita mau bawa di dalam doa. Saya minta boleh kokoknya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai menguji meninggikan alamu. Kami juga sudah selesai mendengarkan kebenaran firmanmu Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan yang memberkati Tuhan persembahan yang kami beri. Sehingga apa yang kami berikan ini bisa berguna Tuhan bagi pekerjaan boleh di kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Impossible.
akan mengumumkan pengumuman untuk seminggu ke depan, sampai minggu depan. Pertama-tama sekali lagi terima kasih untuk Tante Henny atas firman-Nya, sangat memberkati, insightful pastinya. Kita akan berdiri teguh lagi. Ini kenapa feedback ya teman-teman? Feedback bro. Oke. Nah, terus terima kasih juga untuk teman-teman pelayan yang sudah melayani untuk hari ini, baik yang di depan, yang belakang, sound system, ulmet, semuanya. Terima kasih atas kerelaan hatinya untuk melayani Tuhan hari ini. Dan teman-teman, minggu depan kita kembali akan beribadah di tempat dan waktu yang sama. Jangan lupa untuk datang dan ajak teman-teman kalian juga yang belum memilih komunitas, mungkin boleh diajak, kita bisa bertumbuh bersama di sini. Dan teman-teman, ada pengumuman yang spesial banget nih hari ini, tapi apa ya? Boleh kali ya posternya di show. Oh. Oke. Okay. Building Unity in Christ. Ini GICC 2.0. Oh, ada versionnya 2.0 ya. Nah, ini waktu itu mungkin ada teman-teman yang udah ikut yang pertama, seru banget. Gabungan juga sama yang lainnya. Ya. Terus. Hah? Iya, mantunas remaja sama Tura. Guys, kita mau selesai ya. Oke, okay, lanjut. Let's moving on. Ke kelas kreasi. Kelas Christianity First. Ada apa sih hari ini? Ke kelas kreasi. Jadi buat teman-teman yang mau pelayanan, ini juga berhubungan berkaitan dengan pengumuman yang tadi. Belum aku umumin ya tadi ya, pelayanan ya? Oh, belum ternyata. Nah, ini berhubungan juga nih, nanti sekalian juga kalau teman-teman yang mau terlibat dalam pelayanan, apapun gak mesti di depan, tapi bisa mulmet dan juga sekalian belajar juga gak apa-apa. Kalian itu persyaratannya harus ikut CS1-2 dulu. Kalau teman-teman yang udah, langsung boleh banget kalau mau terlibat dalam pelayanan hari ini. Kenapa kok Alvin sorry banget? Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, ya. Oke. Daftarnya di CPS. Counter Public Service. Aduh. Ada suara-suara gitu. Lanjut teman-teman, ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan diadakan tanggal 9 Mei jam 9 pagi di ruangan umum. Iya. Jangan lagi di ruangan umum, ternyata ada titik ya. Ada posternya juga ya, aduh menghalangi. Jam 9 ada ibadah anak juga, tapi kita kan gak mungkin ada ibunya anak di sini. Iya. Terus jangan lupa untuk datang tanggal 9 Mei, kita sama-sama merayakan kenaikan Tuhan. Terus teman-teman, untuk pendataan ulang lagi, aku ingetin sekali lagi, boleh laporan ke Koberto, boleh. Tapi kalau malu sama Koberto, Cici Stella aja gak apa-apa ya. Atau kau Ucup juga, biar kita bisa terdata semuanya anggota Energize. Terus teman-teman, buat yang ada e-group hari ini, boleh, jangan lupa ya. Terus buat teman-teman juga yang mau ikut e-group, memiliki komunitas untuk bertumbuh bersama, yang pastinya selain di Energize gitu ya, itu boleh banget juga hubungin, ya balik lagi orang-orang itu lagi, Cici Stella dan Koko Ucup ya. Terus teman-teman yang terakhir, adakah jiwa baru hari ini? Tidak ada. Semua setia pada ibadah Energize. Terima kasih teman-teman yang udah terus setia
beribadah di tempat ini, bertumbuh bersama. Semoga kita bisa bertumbuh bareng, makin mantap, makin berani buat menyeberangkan firman Tuhan. Oke, teman-teman, itu tadi sekalian untuk menutup ibadah kita hari ini. Dan aku mau undang teman-teman untuk bangkit berdiri sebelum kita pulang. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, apa aja kita semua untuk bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami sudah boleh beribadah bersama Tuhan pada hari ini. Dari awal tadi sampai sekarang kami akan pulang Tuhan Yesus melanjutkan aktivitas kami yang lainnya. Terima kasih Tuhan, semua hanya karena berkat-Mu kami bisa ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk Tante Heni yang telah memberikan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati Tante Heni terus dalam setiap pelayanannya. Tuhan Yesus juga yang memberkati kami semua juga Tuhan Yesus yang telah mendengarkan firman yang telah disampaikan oleh Tante Heni untuk bisa kami lakukan Tuhan terutama, dan juga bisa kami seberangkan Tuhan Yesus ke lingkungan kami. Tuhan Yesus yang memberkati kami Tuhan supaya kami mau lebih berani lagi Tuhan untuk menyeberangkan firman-Mu Tuhan Yesus, walaupun nanti kami akan mendapatkan ancaman, mungkin mendapatkan tekanan ataupun ada kekhawatiran dalam diri kami. Namun keberanian itu sendiri Tuhan yang kami minta dari Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan di lingkungan kami, baik di sekolah, tempat kuliah ataupun di tempat kerjaan kami Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk pelayan pada di tempat ini Tuhan Yesus, di Energize. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kerelaan hati untuk melayani Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang terus memberikan kami hati yang lebih lagi Tuhan Yesus untuk rela tidak hanya melayani Engkau di Energize namun juga di luar tempat ini juga Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat Energize people yang lainnya Tuhan, biar kami gak cuman para pelayan doang Tuhan yang mau untuk ikut terlibat, namun kami yang lainnya juga Tuhan, supaya kami bisa membawa jiwa-jiwa kepada Engkau Tuhan Yesus, karena kami gak mau untuk nge-keep firman itu sendiri, kami gak mau nge-keep keselamatan itu sendiri Tuhan Yesus, tapi kami mau mengajak jiwa-jiwa yang kami sayangi Tuhan Yesus, orang-orang yang kami kasihi di sekitar kami Tuhan, khususnya Tuhan dalam VIP list yang kami sudah tuliskan Tuhan, biar kami bisa terus juga berkomitmen Tuhan Yesus untuk mendoakan nama-nama yang sudah kami catat, dan nanti mereka, kami percaya Tuhan mereka akan datang Tuhan, mungkin dari tempat ini, tapi Tuhan kami percaya Tuhan yang akan menyelamatkan jiwa mereka Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja ini Tuhan, tempat kami beribadah, GSJA Batu Tulis khususnya, berganti juga Om Peter sebagai gembala. Tuhan Yesus yang memberkati dari lini teratas sampai juga lini-lini terbawah Tuhan, biar kami semua bisa bertumbuh Tuhan di tempat ini menjadi komunitas kami, ini menjadi tempat untuk kami semakin kuat lagi Tuhan, mengerti akan firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan kalau kemarin sudah ditetapkan oleh presiden pemimpin kami selanjutnya Tuhan. Namun kami juga sebentar lagi akan mengadakan pilkada juga Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang terus tutup bungkus kami semua, tutup bungkus Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus memiliki rencana yang dahsyat untuk negeri kami. Dan kami percaya Tuhan sayang pada bangsa kami. Tuhan, sebentar kami akan pulang. Terima kasih Tuhan atas berkat dan kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus yang terus memberkati kami. Tuhan Yesus yang terus untuk ada Tuhan untuk menggandeng tangan kami, sehingga kami, kalaupun kami terjatuh Tuhan, kami juga bisa bangkit lagi Tuhan Yesus. Kami juga memberkati juga Tuhan buat teman-teman kami yang mungkin akan e-group ataupun kami akan bekerja ataupun melanjutkan aktivitas kami yang lainnya. Tuhan Yesus yang tetap menyertai kami. Tuhan Yesus yang memberkati setiap aktivitas kami di luar Tuhan. Teman-teman, aku mau undang kita semua untuk angkat tangan kita untuk menerima berkat. Energize people yang diberkati oleh Tuhan, perhatikanlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini, dan kiranya Tuhan Roh Kudus memberikan kekuatan bagi kita untuk tetap berdiri teguh di atas dasar kebenaran Injil yang sudah kita imani bersama-sama hingga akhir daripada hidup kita, setia melayani Tuhan dan mengasihi Dia dalam segala rencana-rencana yang Dia sudah persiapkan untuk kita. Anugerah berkat dari Allah Bapa, cinta Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita, menyertai kita sampai selama-lamanya hingga akhir daripada hidup kita. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Be Sunday, God bless you all. Jangan lupa yang ikut sebentar ada.
di grup.